Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bian Rubianto. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini saya sedang berada di Cafe Candi Laras yang berada di daerah Sukodadi. Dan selamat tahun baru 2021. Mungkin ini yang bisa saya ucapkan untuk kalian ya. Saya mau memberikan informasi terkait video saya yang re-upload sudah 3 kali. Itu konsekuensinya YouTube gua dicabut monetisasinya atau iklannya dicabut, nggak bisa keluar iklannya. Sedih, mau gimana lagi? Hai guys, selamat datang di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Minum dulu guys. Di awal tahun gak enak banget guys, kenapa? Karena YouTube saya dicabut iklannya sama pihak YouTube. Itu mungkin murni kesalahan saya, karena saya sering sekali upload video re-upload yang ngambil dari YouTube, saya edit, saya upload lagi ke YouTube-nya. Lumayan sih dolarnya, masih 100 ke atas kalau lolos. Nggak tahu untuk channel-channel yang lain tuh enak sekali dia tuh ngupload video reupload itu enak aja gitu. Tapi kenapa channel saya kalau reupload baru 4 atau 3 kali udah dicabut monetisasinya? Ya mungkin buat pelajaran buat YouTuber pemula, jangan suka upload ya. Tapi mau gimana lagi, saya juga bingung mau bikin konten seperti apa. Maka dari itu saya reupload. Itu saya dapat emailnya dari maghrib tanggal 1 2021. Tapi insya Allah mungkin bisa diajukan lagi tanggal 31 Januari. Jadi Februari baru diterima. Ya, moga-moga channel ini bisa kembali lagi aktif seperti yang lainnya. Maaf. Ya, disponsori oleh larutan penyegar karena cuacanya di sini tuh di Lamongan musim hujan. Biasanya kalau pergantian musim kebanyakan tuh kalau nggak flu ya batuk. Sekarang saya lagi serak di sini. Tetap santai aja, walaupun dia ada iklan, tonton aja videonya ya, subscribe aja nggak apa-apa. Sekarang saya berada di Cafe Candi Laras yang dekat sama pertigaan Wisda. Ada saung-saung gini tempatnya. Jual makanan juga, jual minuman juga. Ini cemilan ya. Kalau makanan juga ada, cuma saya ordernya ini aja. Biasa, belum gajian dari YouTube. Untuk informasi selanjutnya sih doain saja iklan saya cepat kembali lagi dan bisa berkarya lagi, walaupun re-upload ya.